Jadi saya tadi ya, saya akan unboxing Google AdSense ini, Enable AdSense. Kita unboxing ya. Ini di depannya ada tulisan Google AdSense ya, simbolnya seperti ini. Terus di belakangnya ini ada tulisan nama saya, Mugiarso. Nama saya Mugiarso ya, tapi nama channelnya Nugina Ciri Channel. Kita unboxing ya langsung aja. Ini ada tulisan yang ini, remove set edges first. Nah ini ada ini, unboxing begini. Nah, seger ya. Ini nggak usah perlu pakai gunting ya. Sensor tiga angka ya, semuanya ada 6 angka yang dipegang, 3 angka sensor. Ini ada tulisannya Google AdSense, nomor pengenal pribadi atau PIN Google AdSense Anda. Ini udah disebutin ya langkah-langkahnya. Baik, langsung saja kita praktekan ya. Saya belum punya laptop ya, ini pakai HP orang Jawa, yaitu HP Oppo. Ini kita cari menu Google ya. Setelah itu kita klik Google AdSense, ini udah muncul Google AdSense. Google AdSense kita klik. Loading. Nah, ini masih berwarna merah ini ya, karena apinya selama ini belum diisi ya, karena belum datang. Kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Di sini nih pemberitahuan kami telah mengirimkan PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 15 Desember. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu. Verifikasi alamat Anda dengan memasukkan PIN yang kami kirim. Ini langsung aja kita klik verifikasi ya. Ini klik verifikasi. Loading. Nanti ketika kita sudah memasukkan PIN, ini yang tanda merah ini, yang ada tulisannya pembayaran Anda ditangguhkan karena Anda perlu memverifikasi alamat Anda, ini akan hilang ya otomatis ya. Kita scroll ke bawah dan nanti kita untuk yang pertama verifikasi identitas, karena saya sudah selesai kemarin ya, prosesnya sudah selesai mengirimkan KTP atau KTP, makanya tulisannya selesai ya, hijau warnanya. Dan sekarang verifikasi alamat masih merah karena belum lengkap, dan nanti setelah kita isi PIN maka yang tulisan merah ini akan hilang otomatis. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Selesai kirim. Karena ini otomatis hilang ya. Yang tadi verifikasi alamat merah ini udah hilang karena sudah saya isi pinnya. Terus kita, nah ini yang verifikasi merah ini sebentar lagi hilang nih. Kita kembali. Coba kita ke Google Chrome ya. Setelah itu kita ketik YouTube Creator Studio. Kita klik yang lanjut ke studio. Kita tunggu ya, sejam atau 2 jam atau 3 jam, nanti ini tulisannya hilang ya. Yang ada tulisannya penting hidup, harap login ke akun AdSense Anda untuk memverifikasi alamat dengan kode PIN yang dikirim ke alamat penagihan Anda. Langkah ini wajib untuk menerima pembayaran mendatang dan terus melakukan monetisasi. Kita lihat nanti sore. Setelah kita menunggu kurang lebih 4 jam, kita lihat ya di Google Chrome. Kita klik aja. Kita klik di pencarian. Kita klik YouTube Creator ya. Kita tunggu. Dan di sini dapat kita lihat ya. Karena apa tulisan yang merahnya udah nggak ada, itu udah bersih. Jadi setelah kita masukkan PIN, kita tunggu ya 1-24 jam lah. Tapi ini baru 4 jam udah hilang ya tulisan merahnya. Setelah itu kita lihat ke Google AdSense ya. Nah itu kita lihat ke Google AdSense. Ini kita kembali. Kita cari Google AdSense. Kita cari Google. Nah sini kebetulan udah otomatis ya Google AdSense karena saya udah beberapa kali ngetik Google AdSense. Jadi kita lihat aja, kita langsung login Google AdSense. Ini di beranda ya, dan di sini juga udah hilang ya tulisan merahnya, udah hilang semua. Baik, terima kasih. Demikian tutorial dari saya cara memasukkan PIN Google AdSense. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.